Oke lur, kali ini saya mau membuat video ya, bikin konten cara BTL sama nanti di tes kalian sih kalau videonya nggak kepanjangan ya. Oke, jadi ini ada dua kit SOCL 4 tingkat TEF BTL, TEF aja, dan akan kita buat BTL ya. Jadi kita gabungin dua kit ini menjadi satu, menjadi BTL. Ini 4 tingkat, 1, 2, 3, 4. Ini yang terakhir itu sebagai TEF dan simetris. Ini kalau dilihat ya, kanan kiri ini sama ya, posisinya sama, nilainya sama. Ini yang namanya simetris. Jadi kalau simetris itu kalau nggak BTL bisa 2 ohm. Kalau 2 ohm ya berarti akan gede tapi akan panas ya, sesuai dengan watt gitu. Oke, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas cara BTL-nya aja. Jadi yang pertama-tama kita harus lem dulu lur, ben nempel ya. Ya bisa sih kalau dirakit dikit jadi satu, bisa sendiri-sendiri, tapi kan repot ya lur. Jadi kita butuh lem glue atau lem Korea. Ya, kita deketin dulu, lalu ditempelkan dan ditetesi lem. Ya, harus imbang dulu, biar imbang dulu. Ya, biar ngunci salah satu dulu, biar kering. Ini di lem glue pertama, lalu mungkin nanti bisa dikasih lem tembak deh. Ini biar nyokot dulu. Oke, kalau ngelemnya harus atas bawah ya lur. Jadi kalau bawah tok atau atas tok bisa mengkelung, ntar lepas. Ya ini udah agak kering, kita balik. Oke, udah dilem, tinggal nunggu kering ya. Sambil nunggu kering kita bisa tambahi, ditimpani pakai lem solasi. Lem solasi apa namanya ini apa, lem bakar ya, lem solasi. Ya, tapi hati-hati karena ini kan baru aja di lem Korea. Kalau ditimpa ini kena solder, dia akan nguap dan asapnya bahaya. Asapnya bisa pedes banget. Jadi jangan sampai kena asapnya. Ya, ini biar dia nggak langsung letek kalau ketarik atau kesenggol gitu. Ini biar simpel aja, jadi yang dikasih bawah, atas, tengah, gak usah rata semuanya, karena yang rata tadi udah sama si lem glue-nya. Oke, di sini kita pasang ground. Di sini ground kiri kanannya disambung dulu. Sambung bisa pakai kabel. Ini pakai kabel 0,7 sudah cukup karena cuma sambungan aja. Jadi ground bawahnya ya. Kabelnya sekalian dikasih tenol biar bisa jadi penguat juga. Jadi biasanya lebih kuat karena ketahan kabel yang kaku. Ternyata.
Oke, kalau udah dipotong. Terus sekarang tinggal jumper bagian setrumnya. Jadi setrumnya kiri kanan juga harus diparalel biar kena setrum biar bisa kerja ya. Kita siapin kabel lagi, kabelnya bebas, kalau biar kalian nggak bingung bisa pakai warna merah hitam. Mungkin saya ada satu roll biru, ya biru semua aja. Kabel kita kasih tenol dulu biar gampang. Terus di solder ke bagian setrum, yang itu setrumnya ini di sini. Pastikan jangan sampai salah ya, kalau salah nyambung terbakar ngedos loh. Yang ini bagian plus, nyambungnya ke plus ini. Kalau bisa dirapiin, dirapiin dari sini di L. Ujung soldernya kotor tadi yang kena link. Nah, ini sambung ke sini. Ya, jadi ini cara BTL Dripper Power 4 tingkat TEF simetris ya. Ada simetris, ada 4 tingkat, ada BTL, ada TEF-nya. Ini paket komplit loh. Oke, sekarang satu kabel lagi biar bagian minyak kena setrum. Jadi ini jajarannya itu. Nah, bawah saya ini. Oke, ini sama ke atas. Nah. Ini saya nyoba, ini bukan pesanan orang. Tapi ini saya penasaran sama suaranya ya, kalau dibikin 4 tingkat dan di BTL hasilnya gimana. Oke, ini bagian setrum ground yang plusnya sudah. Sekarang tinggal bagian feedback negatif ya. Feedback negatif ini saya pakai 39 kilo. Yang kita cari yang mau dibikin plus, yang dibikin plus sebelah kiri aja, berarti ini yang buat input negatifnya. Input negatifnya kita ambil di R gain ya, ini R gainnya berarti di sini. Nah, kita solder sama kabel dulu. Oke, terus diisolasi biar gak konflik. Oke, potong ujungnya. Lalu disolder ke resistor daun tadi yang bawah ya ini. Oke, resistor gain itu dia yang menuju ke out speaker ya ini. Ini out, nah ini out, ini ke resistor, lalu ketemunya di out speakernya di sini. Oke, ini kita potong. Sini dan terakhir tinggal kita groundkan ini inputnya, ini kita dempetin lalu di groundkan. Jadi yang dapat input yang kanan, yang kiri inputnya di groundkan ya, udah ngeground dia akan dapat inputnya dari sini. Oke, sekarang kita pasang ke finalnya dahulu.
Gelor ini sudah dipasang ke final dan PSU ya. Ini PSU nya kanan plus, ini plus, kabel merah, ini hitamin, ini ground bawah ya. Inputnya ada di kanan ini, ini ke input, terus ini input sebelahnya di ground ya karena PTL. Oke, kita coba cek bias dan DCO. Probe hitam ke ground dulu. Oke, terus coba kita colokkan saklarnya. Oke, ini suplainya 60-an ya, karena ini ada ini. Coba kalau di bypass suplainya 68 volt volt DC ya, dari trapo berarti sekitar 50. Oke, kita cek di tester apakah benar ya, 67,5 ya, main plusnya sama segituan load. Oke, sekarang kita coba cek DCO nya ini yang channel kiri, DCO nya 8 20 19, ya sekitar 20 mili. Untuk yang channel kanan yang plus, DCO nya 7 mili ya, jadi lebih kecil yang kanan, enggak apa-apa. Untuk bias finalnya 500, berarti kebesaran ini. Ini saya pakai berapa, 1 2 3 4 5 dioda, pakai 5 dioda, biasnya 500 ya. Ini kita tes aja ya, mungkin nanti bisa dikecilin. Ini 500 yang sebelah kiri ya, 512 yang sebelah kanannya belum pas, 455. Ya ini karena tadi nggak begitu imbang DCO nya jadi biasanya agak beda dikit, tapi emang butuh dikecilin sih ini kalau BTL terlalu gede. Ya ini biasanya kan saya pakai 4 biji ya, tapi ini diodanya pakai 5 ini. Ya, ini 2, ini 2 ya, ini juga sama 2-2 gitu. Oke, ini yang sebelah kanan DCO nya 537, sebelahnya 500 ya. Jadi DCO nya lumayan, DCO nya biasa ini udah masuk kelas AB ya, biasanya udah gede banget lor. Oke, gak apa-apa, namanya uji coba ya. Ini diodanya ditambahi, kalau mau kecil bisa dicopot satu sih, pakai 4 aja. Ini saya uji coba pakai 5, atau kalau mau di setel ya bisa pakai VR ya, nanti di paralel sama R saja biar gampang lor. Oke, kita tes suara nih, digabung sama speaker 10 in aja ya, karena biasa gede nih. Kita main 4 ohm. Oke, kita pasang kabelnya dulu. Ini BTL jadi nggak pakai ground ya, langsung ke main plus. Ini mainnya. Oke, udah kepasang. Jangan sampai nempel. Kalau kelas AB itu biasanya pas di ada suara ini tambah gede juga sih. Ya ini 54 tanpa sinyal, pas ada suara biasanya naik. Kita lihat naiknya seberapa. Ya, tak cari lagunya dulu, lor. Ini tak pasang di speaker ACR Fabulous 10 in ya. Oke, ini kita coba cari lagu Rip Love dulu. Oke, kita buka volumenya sama lihat ini buka dulu. Tadi 54, sekarang 55.
tampil di 5-6. Kita ke speaker ya. Lumayan bersih dan ngebas banget ya. Ini di 10 in biasanya pakai SOCL enggak segler ini, tapi ini dagler banget. Ini bias 500 di finale. Iya, langsung hangat ler. Ya, tapi masih aman. Tapi ini kebesaran sih emang. Rencananya nanti tadi set di 300. Jadi kalau ngesetnya berarti kita paralel dioda ini ya, dioda bias ini yang di seri kita paralelkan dengan resistor loh, sampai nilainya mendekati yang kita inginkan ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini untuk full testnya suara driver BTL Test 4 tingkat ini ada di video selanjutnya ya. Ya, jadi video kali ini sekian, jangan lupa di subscribe, di like, terima kasih.